dinti bil kulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha. Sebagai kunci ya, bagaimana kita makin sehat jasa dan ruh kita. Semuanya di sini makin sehat jasa dan ruhnya, ruh kita itu sukses, kita makin Allah berkahi. Ada tiga faktor ya. Yang pertama, lurusin tauhid kita sama Allah Azza wa Jalla. Karena inna syirka ladzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu dosa atau kezaliman yang sangat besar. Setiap majelis saya sering tanyakan, Mbak, Pak, Bu, kira-kira ada enggak sesuatu yang dulu diwariskan leluhur kita berupa ajimat, pusaka atau apapun namanya, atau ada seperti kaligrafi, wafak, raja atau isim, tuh tulisannya begitu tuh nggak jelas. Kalau ada itu kita rukyah. Kira-kira ada nggak Pak Piko? Ada. Alhamdulillah. Yang kedua, pasrah ikhlas dan ridho terhadap takdir yang Allah kasih, betapapun pahit banget tuh takdir. Karena sesungguhnya takdir yang Allah kasih kepada diri kita itu adalah anugerah. Kalau misalnya ada ujian, biar supaya kita naik kelas. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusil samarat wa basyiril shabirin. Allah uji kita dengan rasa khauf, khawatir, bimbang, ragu-ragu, waswas, hazan, sedih, segala sesuatu apapun yang berkecamuk dalam jiwa dan raga, itu ujian Allah. Khauf wal ju'i, kekurangan pangan, wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan amwal, harta dan diri terkait sama sakit atau meninggal dunia. Tiko, orang tua masih ada? Komplit? Nah ibu, berarti kan ada yang sudah meninggal dunia, ayah. Nah itu ampus terkait sama meninggal dunia atau sakit. Wasamarat, ujian-ujian lainnya. Tapi ditutup ayat itu, dia tutup wabasyiril shabirin, kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Jadi bisa melalui ujian Allah hanya orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar kalau kena musibah tadi, beruntun tadi, selalu melapaskan doa ini ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan buat meninggal doang, bukan ini. Kalau kita enggak enak, hati-hati, sering lapaskan. Karena konsep sabar ada di sini. Ya inna lillahi, segala sesuatu itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, semua juga akan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak ada yang merasa kita milikin. Istri milik siapa, Pak? Suami milik siapa, Bu? Allah. Anak milik siapa? Allah. Jadi semua milik Allah, bahkan diri kita milik Allah. Jadi enggak ada yang merasa milikin kita. Semua adalah titipan Allah. Rumusnya seperti rumus tukang parkir. Mobil baru datang, senang-senang datang, biasa-biasa datang, setelah itu hilang semua, deng-deng-deng, tukang parkir nangis itu, bro. Ya Allah, mana mobil saya yang baru, yang bagus? Enggak ya. Karena dia tidak merasa milikin, hanya merasa dititipin. Terakhir, aksiru istighfar, banyak-banyak istighfar. Sehingga kita yang namanya manusia ini gudangnya emang dosa alfa ya, khilaf. Maka kita bersihkan dengan banyak-banyak taubat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Pegang perutnya semua, yuk. Oh iya, kata fa wa rahmah lil mu'minin, penyembuhan dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Di sana ditulis bukannya non medis doang, bukan. Tapi medis juga insya Allah, Allah sembuhkan. Termasuk kalau sananya virus corona, Allah kaburkan ya. Allah buang seluruhnya, Allah jadikan diri. Pegang ya tangan kanan di bawah, tangan kirinya di atas. Oke, Bu Fitri ikutin ya. Saya bilangnya mau Bu Fitri. Pegang ya. Ikutin niatnya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Saya rukyah. Ya diri saya ini Allah. Jikalau ada jin-jin jahat dalam tubuh saya, keluarkan seluruhnya Allah. Dan saya putuskan hubungan saya dengan jin nasab, jin keturunan,
jin mahabbah, jin sihir, jin karena menuntut ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Tiga kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Tiup sekali yang panjang ke arah perut bawah. Yuk ke arah perut bawah, yuk. Iya, bagus. Pegang dari bawah, yuk. Sama-sama atau kemaluan boleh. Dari sini di bawah banget, naikin ke atas perlahan. Ikutin bismillah. Allahu Akbar, terus jalanin, Bu Fitri. Terus jalanin. Bismillah, Allahu Akbar sampai ke leher. Seperti kecekik, buka mulutnya, hempasin. Buka mulutnya. Gitu. Ukhruj jadwal lagi. Dari bawah ke atasin. Bismillah, Allahu Akbar. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulutnya, bagus. Ya, keluarin. Ukhruj jadwal, bagus. Lagi. Ayo, keluar seluruhnya lewat uap-uap udara. Bismillah, Allahu Akbar. Bagus, ya begitu. Keluarin lewat uap udara. Keluar. Ukhruj jadwal. Ayo, keluar seluruhnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, 3 W di mana nih? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita masih ketinggian nih. Wassalamun ala al mursalin. Gunung Karang. Walhamdulillah. Mata lambaikan tangan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Malah video ini ya. Semoga ada video. Semoga bilang makin sehat. Jasad dan ruhnya. Buat seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Wa'afina fi man 'afain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat jasad dan ruh kita semua. Amin. Wa barik lana Allahumma fi ma ataita. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله الحمد لله على نعمة المغفرة اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك توابين لك مطواعين kita bersama-sama bergabung dalam kereta kebaikan kampung Tafid إليك أرواحينا منيبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Ya أرحم الراحمين اللهم يا حليم اللهم يا عظيم اللهم يا لطيف اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار